Sepanjang PRU ini, Japan Smart Hunt telah mengadakan beberapa program Info on Wheel bertujuan untuk mendekati penduduk di Kota Smart Hunt agar sama-sama untuk turun mengundi nanti pada 19 November nanti, dan supaya mereka menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi, terutama sekali pengundi undi 18. Selain itu, tujuan kita mengadakan program Info on Wheel ini supaya kita lebih mendekati penduduk di sini berkenaan dengan program yang dianjurkan oleh Japan Smart Hunt, agar kita dapat menyampaikan maklumat atau informasi kepada mereka. So untuk first time kami mengundi lah, pasalnya memang happy lah untuk for the first time kami pula yang mengundi tu lah, sebab so, mau jalankan kewajipan sebagai warga negara Malaysia. Kami harap ada kemajuan dalam Malaysia, and then semoga warga negara semua membantu untuk support mengundi lah sama-sama. Nervous, excited, so first time juga, so yeah. Apa harapan kita terhadap pilihan yang umum untuk kali ini? I'm hoping that a lot of teenagers like us would join lah mengundi tak, so it's a part of our tanggungjawab as well as a citizen. Saya rasa sangat gembira dan agak gemetar sebab pertama kali mengundi kan. Jadi saya berharaplah kerajaan yang saya undi ini nanti dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik, melaksanakan apa yang mereka sepatutnya laksanakan. Harapan kami pada pilihan raya umum ke-15 kali itu supaya ada kerajaan yang lebih stabil dan teguh untuk memberi kemakmuran kepada rakyat Malaysia yang tercinta itu. Semualah datang mengundi pada 19 bulan, dan kita beramai-ramai keluar mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara.